Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rio Rio Hotspot Lover. Selamat datang kembali di Rio Rio Hotspot Channel. Apa kabar kalian semua? Udah lama banget ya kita gak ketemu. Mudah-mudahan saja kalian semua selalu sehat walafiat di tengah kondisi yang mudah-mudahan Indonesia semakin jauh lebih baik lagi. Amin. Ya Rabbal Amin. Mudah-mudahan kalian semua juga selalu diberikan rezeki yang berlimpah. Amin. Nah, Liga 1 2021 akhirnya digelar. Minggu ini di tanggal 27 Agustus ini akan dimulai laga perdana. Nah, laga perdana yang awalnya mempertemukan antara PSS Sleman kontra Persija Jakarta akhirnya dirubah menjadi Bali United kontra Persik Kediri yang akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Nah, di video ini kami akan tampilkan seluruh jadwal pekan perdana Liga 1 2021 atau BRI Liga 1 2021. Dan di video ini kita akan bahas salah satu pertandingan yang juga cukup menarik antara Persib Bandung kontra Barito Putra. Nah, bagaimana jalannya laga kali ini dan ada intrik-intrik apa dan persiapan apa di kedua belah pihak untuk laga kali ini? Mari kita bahas sama-sama di channel ini. Tapi seperti biasa nih, sebelum kita lanjut nih ke videonya, nggak ada salahnya saya minta dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita yang semoga saja bermanfaat untuk kalian semua. Caranya dengan klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like video ini dan juga video-video lain di Rio Rio Hotspot Lover, dan share ke seluruh media sosial kalian agar mereka tahu channel ini ada dan bisa terus berkembang. Oke, baiklah, dan inilah Rio Rio Hotspot selengkapnya. PT LIB akhirnya mengeluarkan draft jadwal pekan perdana Liga 1 2021. Seperti yang telah diduga, laga perdana yang awalnya akan mempertemukan PSS kontra Persija pun diubah menjadi Bali United kontra Persik Kediri yang akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno Senayan Jakarta pada Jumat 27 Agustus 2021 mulai pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Dan berikut jadwal resmi pekan perdana Liga 1 2021. Persib Bandung akan melakoni laga perdana Liga 1 2021 pada hari Sabtu 28 Agustus 2021 dengan menghadapi Barito Putra di Stadion Indomic Arena Tangerang pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Laga ini sesuai dengan jadwal awal kompetisi. Kedua tim ini berbeda kondisi. Jika Persib hingga sejauh ini belum juga menentukan dan mendapatkan tempat berlatih untuk uji tanding dan hanya melakukan latihan dalam kelompok kecil di daerah Bandung, berbanding terbalik dengan Barito yang justru telah melakukan latihan dari jauh-jauh hari. Menilik rekor pertemuan antara Persib dan Barito, Persib Bandung memang belum pernah menang atas Barito Putra. Dari 6 pertemuan terakhir sejak 2017, tercatat Persib hanya mampu bermain imbang 4 kali dengan Barito. Sisanya, Barito mampu mengalahkan Persib Bandung. Di pertemuan terakhir pada musim 2019 lalu, Persib tak mampu mengalahkan Barito yang kala itu hanya bermain dengan 10 pemain setelah Andri Ibo di kartu merah di menit ke-80. Namun rekor ini bisa saja berubah atau justru tetap sama. Melihat komposisi pemain, musim ini Persib memang salah satu tim yang sangat mentereng dalam hal skuad. Tercatat 4 pemain asing dan 4 naturalisasi ada di tubuh Persib. Berbeda dengan Barito yang hanya memiliki 4 pemain asing, sisanya pemain lokal dan pemain muda. Namun Barito memiliki keunggulan dari sisi persiapan yang lebih matang dibanding Persib.
Di kubu Persib Bandung, pelatih Robert Rene Abbott mengaku tak mau memikirkan soal rekor pertemuan Persib dengan Barito. Yang menjadi fokus Rene Abbott hanyalah bagaimana menyatukan skuad di tengah sulitnya mencari tempat untuk berlatih bersama. Saat ini tim Persib hanya dibagi dalam beberapa kelompok kecil untuk berlatih bersama. Ya, sejauh ini kami fokus untuk menghadapi liga saja. Tentu kesulitan kami mencari tempat untuk latihan bersama. Soal versus Barito, saya tidak mau memikirkan rekor pertemuan. Karena dalam sepak bola, apapun bisa terjadi, ujar Robert Rene Abbott. Kabar baiknya seluruh punggawa Persib tak ada yang cedera. Semua pemain bisa ditampilkan termasuk 4 pemain asing dan 4 pemain naturalisasi. Sebelum kick-off, Persib rencananya akan launching tim dan jersey. Menghadapi Barito, Rene Abbott memang belum menentukan starting line-up. Rene Abbott hanya akan memakai pemain yang paling siap saja. Dan berdasarkan hal ini, inilah prediksi susunan pemain Persib saat kontra Barito Putra. Di posisi penjaga gawang belum pulih 100%, Teja Pakualam membuat Persib kemungkinan akan menurunkan M. Nasir di posisi ini. 4 back belakang akan diisi oleh Victor Igbonepo, Nick Wippers, Supardi Nasir, dan Ardi Idrus. 2 gelandang jangkar akan diisi oleh Basim Rasid dan Maklok. 2 winger di sisi kiri dan kanan akan diisi oleh Febri Haryadi dan Freds Butuan. Sementara 2 ujung tombak akan diisi oleh Ezra Walian dan Wander Lewis. Dan berikut formasinya dalam skema 4-4-2. Sementara di kubu Barito Putra, pelatih Jajang Nurjaman mengaku timnya paling siap dalam menyambut Liga 1 2021. Tak peduli siapapun lawannya, Jajang mengaku optimis dengan skuad asuhannya. Nama-nama andalan seperti Rafinha, Rizky Pora hingga Alexander Rakit siap menjadi tumpuan Jajang Nurjaman. Ditambah beberapa pemain muda seperti Bagas Kava, Felix Kamuru hingga Amrizal Uma Nailo siap menjadi tulang punggung tim asal Kalimantan ini. Menghadapi Persib, Jajang Nurjaman mengaku sangat antusias. Karena Jajang sendiri adalah mantan legenda Persib dan pernah melatih Persib. Secara garis besar, Jajang mengaku telah mengetahui tipikal permainan Persib. Untuk itu, dirinya telah mengetahui kelemahan Persib. Yang menjadi fokus Jajang Nurjaman adalah bagaimana menguasai lini tengah. Lini tengah Persib musim ini memang dibilang cukup kuat dengan hadirnya Maklok dan Basim Rasid. Untuk itu kinerja Bayu Pradana dan Lutfi Kamal sangat diperlukan. Dan inilah prediksi formasi Barito saat kontra Persib Bandung. Di bawah Mister, Aditya Harlan akan lebih dulu dipasang karena senioritasnya. 4 back di belakang ada Casio De Jesus, Azamat Baymatov, Miftah Anwar Sani, dan Bagas Kava. 2 gelandang jangkar diisi oleh Bayu Pradana dan Lutfi Kamal. 2 winger di sisi kanan dan kiri ada Rizky Fora dan Amrizal Umanailo. Sementara lini depan, Alexander Rakic akan diplot sebagai ujung tombak didampingi Rafinha sebagai second striker. Dan berikut formasinya. Laga Persib versus Barito ini akan disiarkan secara langsung di Indosiar pada hari Sabtu 28 Agustus 2021 mulai pukul 20.30 waktu Indonesia Barat langsung dari Stadion Indomic Arena Tangerang, Banten.
Nah itulah tadi Rio Riaspot untuk edisi kali ini. Ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Riaspot. Terima kasih yang udah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Dan menonton video ini dari awal sampai akhir, jangan di skip-skip ya. Kalau ada iklan, nggak usah di skip. Itu buat kita juga ya. Dan juga kritik dan saran tetap kami nantikan di kolom komentar atau di media sosial kami yang akan kami tampilkan di bawah ini ya. Silahkan tulis pendapat dan komentar Anda. Kami akan baca satu per satu. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap sehat, tetap jaga kondisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rio Hotsport.